Oke guys, selamat datang kembali di Fusba Channel. Kali ini gue akan push divisi lagi guys. Di sini ada kita divisi 3 mau divisi 2 ini guys. Ini nggak tahu sekali match lagi apa dua kali match lagi. Tadi nama klubnya ada Indonesia Go to World Cup. Kita aminin aja guys. Amin Allah. Oke, di sini lawan kita dengan formasi 5 back. Aduh, ini gue mau naik divisi 2 ntar lagi, tolonglah, butuh poin guys. Ini mah lawannya langsung parkir bis gitu guys, 5-3-2. Tadi jebakan offsetnya kita matiin dulu karena garis pertahanan long ball counter ini garis pertahanan rendah ya. Kalau pick counter medium, kalau possession tuh garis pertahanannya agak tinggi guys. Di sini kita lihat formasi lawan pasti kalau mau crossing dia lewat si Bukayo Saka di sebelah kiri karena sebelah kanannya dia defensive fullback. Kita tight marking si Sakanya biar nggak leluasa crossing karena di depan dia ada si Ronaldo dan Osimhen buat nyundul-nyundul. Ini squad gua oke guys, tapi aduh kipernya POTW burik. Kita tetap bersyukur guys ya. Oke, kita akan langsung ke matchnya apa kita bisa menang guys buat dapat poin karena bentar lagi kita masuk di divisi 2. Lama banget ini guys. Oke, disiarkan langsung dari Stadion Air Football. Di sana ada Gareth Southgate di sini. Coach kesayangan kita semua, Southgate dengan long ball counter melawan Luis A. Roman. Oke guys, sana ada Pep Guardiola kepada serangan cepat gagal kali ini. Ada Kevin De Bruyne. Potong oleh Costa Curta. Tapi gue jarang pernah lihat deh orang pakai Costa Curta DMF. Oke, bapak gue doang nih yang pakai Costa Curta DMF. Ayo. Terobosan sini. Ini Iniesta. Waduh, ditutup oleh Joshua Kimmich. Ya tapi nggak ada box to box sama hall player nih apa lawan kita guys. Dia si De Bruyne kreatif playmaker, si Odegaard juga role-nya kreatif playmaker juga nggak apa orchestrator. Kalau si Kimmich sudah pasti dia orchestrator role-nya. Oke, sini lemparan ke dalam guys. Sana ada Ansnista. Kita crossing mencari Fernando. Torres gak nyampe guys. Ada ditahan oleh muka dia guys. Agak rapat guys, kita nggak bisa nendang-nendang first time gitu-gitu. Pasti rame di kotak penalti ini. Oke, kita dapat corner kick di sini guys. Kita pakai yang coba-coba. Sep. Dapat. Aduh, gagal. Dia maju lagi. Oke, serangan balik sana. Ada Cristiano Ronaldo. Ronaldo mencari Osimhen. Osimhen. Wow. Tutup. Nah, nice Beckenbauer. Tutup lagi. Ya, ilah salah umpan, guys. Ada Jurgen Timber sana. Ada Pep Guardiola kepada David Villa di sana. Pep Guardiola tahan dikit. Kita kasih Costa Curta. Nah. Costa Curta kuat nih physical kontaknya kalau nempel sama lawan, guys. David Villa di sana ada Andres Iniesta. Balik ke John Timber. Iniesta lagi. Kepada Guardiola. Which. Wow. Costa Curta. Set. 1-2. Lari Torres. Aduh. Dipotong delit. Ambil lagi. Yes. Torres. Bellingham. Umpan nih. Hampir cok. Itu si David. Gila kakinya terlalu pendek guys. Kagak nyampe. Itu harusnya gol itu. Aduh. Devin De Bruyne sana, umpan terobosan kepada Ronaldo. Kalem. Tenang, bro. Ada Van de Ven di sini, gue. Oke, sekarang balik kita, guys. Fernando Torres. Ini kita jangan adu lari sama si Saka, guys. Gak bisa. Pasti kalah speednya, guys. Tapi kalau misalkan bisa kalah kontak sama si Saka, pasti menang, guys, si Bellingham. Oke, kita balik dulu ke belakang. Kita main sabar lagi. Kita build up dari belakang. Jadi gue mencoba untuk tidak gerasa gerusu. Aduh, dipotong lagi. Sulit. Nah, ada Costa Curta lagi. Pada ini ya, sana kita sekarang balik. 1-2. Maju Costa Curta. Oper lagi. Gagal. Sana. Oke, intercept oleh Guardiola. Jurgen Timber. Kosong nih.
Evila double touch. Sup. Nah, itu yang ditunggu-tunggu, guys ya. Kita butuh 30 berapa menit? Oh, 41 menitan ya di waktu di match-nya itu untuk mencetak gol, guys. Aduh, itu rapet banget, banyak orang di kotak penaltinya, guys. David Villa sampai ke belakang situ. Ada Fernando Torres. Aduh, waktu dikit lagi, guys. Oke, tutup. Nah, skor sementara di sini kita unggul 1-0. Dengan lawan yang pakai formasi 5 back ini, guys. Ada possession ya, possession tetap ini sih garis pertahanan tinggi ya harusnya. Kecuali dia pakai long ball counter terus defend pasti rapat banget di belakangnya. Ini kalau possession pasti selalu mesti ada celah di belakang pertahanannya gitu. Substitutions taking place. Oke, guys, kita lanjut ke babak kedua di sini, guys ya. Nech Breda lawan apa tadi tuh panjangan nama klubnya dia. Oke, dia masukin Erling Haaland di sana. Intercept oleh Andres Iniesta. Which Beckenbauer, kita lebih sabar lagi build up ke belakang sini, guys. Kita pancing supaya pada keluar tuh gelandang. Depan Bellingham. Torres. Torres mesti kita racik lagi, guys. Kurang banget anjing. Terebut bola aja. Erling Haaland di sana. Tutup, tidak. Nah, ke depan lagi. Terlalu tanggung bolanya, guys. Ada Erling Haaland. Ada Pep Guardiola. Costa Curta balik lagi ke depan nih. Nice, Iniesta. Guardiola lagi. Aduh, ini ih, rame banget. Gue mau masuk juga susah. Nah, Guardiola. Sup, Costa Curta. Nah, Bellingham. Jude Bellingham. Nah, itu dia. Kata gue juga, apa bro, harus sabar, nggak boleh kayak terobos-terobosan gajebo gitu, lambung-lambung. Dan skor sementara 2-0, guys, padahal lawan kita pakai 5 back di situ. Nah, itu kosong. Aduh, kepala David Villa yang nengok gitu, harusnya jangan nengok gitu biar bolanya nggak ke belakang lagi. Nah, Dixon intercept yang baik lah. Dixon tahan dulu. Nah, kita biar tak sabar lagi kuasain bola, guys. Tenang, sana di pressing lagi kita agak susah. Aduh, Erling Haaland lagi. Buang, guys, karena di depan ada striker-striker pelari. Kita nggak boleh blunder. Oke, ada David Villa, dia ke belakang. Rich, kita tipu dia. Nah, itu dia. Kata gua juga Costa Curta, terobosan. Tipu dikit. Nah, shoot Guardiola. Nice, kata gue juga 3-0, guys. Kerjasama yang sangat apik sekali, guys. Ini ada Bellingham dan Pep Guardiola, si botak, guys ya. Oke, nah, diambil lagi, guys. Ayo, kita akan tambah gol. Come on. Aduh, dipotong, guys. The Pep lagi. Nah, Bellingham dapat terobosan. Dash, dipotong oleh Marquinhos. Gagal kali ini. Oke, ini lawan kita mesti menguasai bola. Apakah dia akan menyerang? Wih, dipotong lagi. Ini coba kita akan placing di sini dan jelek placingannya dia, jelek. Kurang dekat. Di sini lawan kita, ini kenapa dia main di belakang, guys? Waduh, udah frustasi, astagfirullah. Dia frustasi dia. Dia sendiri yang apa milih formasi, dia sendiri yang frustasi, aneh gitu. Tidak frustasi padahal match masih panjang loh tadi. Apa tahu nih, pernah gocek, guys. Ini menit mau habis juga. Ambil Torres. Cetak gol. Selebrasi pada respect. Selebrasi aja, guys. Kita ledekin, guys. Aduh, lihat. Wih, udah sombong selebrasi semua itu, guys. Wish Bellingham sombong banget, Bellingham anjir. Atau ini berapa lagi gua masuk divisi 2 ini? Kayaknya 2 lagi apa 1 lagi nih, guys.
beresnya. Oke. Waduh, dikit lagi guys, satu kali match lagi. Aduh. Ini gue udah masuk divisi 2, baru masuk divisi 2. Lu lihat nih lawannya, guys. Lihat squad lawan. Tuh, gila ngeri apa? Cok, lu booster semua, Mitchell, Eto'o, Turam. Gua enggak punya Viera lagi, cok.